Berkunjung ke rumah orang yang lebih tua saat Lebaran memang sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tidak terkecuali dengan Prilly Latukonsina yang di hari Lebaran pertama kemarin tampak mengunjungi kediaman sang opa di kawasan Tangerang. Momen ini pun sangat dirindukan oleh aktris berusia 20 tahun ini karena ia sadar bahwa dirinya sangat disibukkan dengan berbagai kegiatan di dunia entertainment. Halo Good People, ketemu lagi sama aku Prilly. Selamat Lebaran ya buat kalian semua, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini Lebaran pertama, seperti biasa aku sama opa aku. Emang tradisi keluarga kalau Lebaran pertama itu kumpul di satu rumah. Opa, keluarga besar itu semuanya datang gitu. Gimana opa Lebaran pertama? Ya cukup berbahagia dan menyenangkan. Kalau sudah didatangi dengan cucu Prilly, dia penghibur keluarga, ikon keluarga ya, semakin semarak aja kalau Prilly udah datang. Kedatangan Prilly kali ini pun sangat dirasa spesial bagi sang opa, karena sudah hampir 4 tahun Prilly selalu melewatkan acara kumpul bersama keluarga. Meskipun demikian, sang opa selalu mendukung kegiatan dan kesibukan Prilly di dunia entertainment. Momen kayak gini tuh jarang banget, karena kan aku kerja terus. Bahkan Ramadan kemarin aja buka puasa bareng keluarga tuh cuma sekali, dan sisanya tuh aku kerja. Abis itu sahur enggak sama sekali karena aku ngisi acara sahur juga. Jadi kalau Lebaran tuh harus kayak gini, karena kalau enggak kapan lagi bisa kumpul sama semua keluarga. Kami seluruh keluarga, semua mendukung. Harus dia profesional dalam tugas. Berarti seluruh keluarga mendukung dia. Sehingga walaupun sahur pertama kami merasa kehilangan satu, Prilly adalah cucu pertama. Dia menjadi ikon keluarga saya. Namun demikian, kami tetap mendoakan dia mudah-mudahan selalu sukses.